Assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika ada yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita akan mulai untuk belajar hari ini SPDP tema 5 subtema 4 tentang karya kerajinan dengan bahan buatan. Mari kita buka slide selanjutnya. Sebelum kita akan membahas tentang bahan buatan, mari kita akan bahas dulu bahan alam. Sebelumnya kita sudah membahasnya ya tentang karya dari bahan alam dan bahan buatan. Mari kita flashback lagi ya ke bahan alam dulu. Bahan alam merupakan bahan untuk membuat hiasan yang berasal dari alam. Contohnya kerang. Kenapa kerang? Karena kerang dari hasil laut. 2. Cangkang telur. 3. Kulit salak. 4. Biji-bijian. 5. Dedaunan. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa ustazah sebutkan semuanya. Selanjutnya adalah bahan buatan. Bahan buatan merupakan bahan untuk membuat hiasan yang dibuat oleh manusia atau olahan pabrik. Contohnya, plastisin, benang wol, kertas, kain flanel, kain perca, plastik, dan masih banyak lainnya. Contoh karya seni dari bahan alam, yaitu ada kolase dari biji-bijian, kolase dari dedaunan, frame foto dari cangkang telur, karya dari biji kulit salak, ada karya dari kerang. Nah, bagus-bagus sekali ya kalau kita bisa membuatnya. Contoh karya seni dari bahan buatan. Untuk yang pertama ini adalah contoh bunga dari benang wol. Yang kedua adalah berbagai macam yang dihasilkan dari plastisin. Kita sudah sering membuatnya ya. Selanjutnya adalah ini adalah karya yang dari plastik. Kita belum pernah mencoba ya yang ini. Selanjutnya, ini adalah karya hasil dari kertas lipat. Besok kalau kita sudah masuk, kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat bunga dari plastik dan bunga dari kertas ya. Selanjutnya, ini adalah hanya kain perca. Tapi meskipun hanya kain perca, kalau kita manfaatkan menjadi barang yang bermanfaat. Nah, seperti contoh di sini, tentunya menjadi cantik ya. Selanjutnya adalah kain flanel. Kain flanel kita jadikan sebagai boneka. Dari di antara ini semua hasil contoh hasil karya seni, siapa yang sudah pernah membuatnya selain plastisin? Ataukah ada yang sudah pernah membuat bunga dari kertas ini? Ataukah ada yang sudah pernah membuat bunga dari plastik? Atau malah bonekanya sudah? Iya, semoga bisa besok kita bisa masuk sekolah, kita bisa mempraktekannya ya. Selain bahan yang telah disebutkan tadi, untuk membuat kerajinan juga membutuhkan alat. Perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan ini. Nah, karena hari ini kita akan mempraktekkan membuat vas bunga dari bahan buatan, maka kita harus menyediakan kertas lipat atau kertas warna, gunting, botol bekas, lem. Lemnya lem fog biasanya ya, atau lem glue bisa enggak ya? Boleh dicoba. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu cara membuat vas bunga dari bahan alam.
Sebelumnya kita siapkan dulu bahannya, botol bekas, lem fog, gunting, pelepah daun pisang. Kita menggunakan pelepah pisang ya, tentunya di rumah ada. Nah, perhatikan video di sini. Kita tempelkan, sudah jadi. Pelepah pisang, iya. Itu mudah sekali. Kita hanya mengeringkan pelepah pisangnya. Kemudian setelah kering, kita tempelkan menggunakan lem fog ke botol bekasnya. Kemudian kalau mau diwarnai boleh diwarnai dulu. Kalau enggak, langsung aja di situ dikasih bunga. Jadilah seperti ini. Sekarang perhatikan cara mengemas bunga. Botol air mineral, kertas buffalo. Thank you.
sampailah pada tugas hari ini. Siswa membuat hiasan pot bunga yang menggunakan botol bekas. Alat dan bahan, botol air mineral, kertas origami atau kertas warna, lem, gunting, pisau jika dibutuhkan ya. Nah, di sini gambar di sini hanya pemanis. Anak-anak tidak perlu membuat seperti ini semuanya. Terserah kalian, sekreasi kalian, buatlah sebagus mungkin. Jika ada yang mau mempraktikkan mudah yang tadi us, yang seperti yang pakai bahan alam, boleh. Yang itu cuma diganti menggunakan kertas saja. Karena kalau kertas sekarang kan kita temanya bahan buatan. Jadi jangan menggunakan bahan alam. Tadi hanya sebagai contoh saja. Terus nanti hasilnya difotokan, dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Alhamdulillah, hari ini selesai sudah kita belajar bersamanya. Semoga anak-anak suka dan anak-anak paham. Oke, Ustazah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu ya.